Yang kedua, kenapa pentingnya kita kembali kepada Islam? Yang kedua, kenapa pentingnya kita kembali kepada Islam? Sebagaimana kita maklum, Islam ialah ad-din. Ad-din dengan makna cara hidup. Cara hidup merangkumi, macam saya sebutkan tadi, ibadat, merangkumi munakahat, ataupun disebutkan sebagai ahwal syaksiyah, menahan ahwal kekeluargaan. Yang mengandungi juga antaranya muamalat, yang mengandungi juga antaranya iktisad, ekonomi, hukum hakam jenayah, yang mengandungi siasat syariah ataupun politik Islam, dan merangkumi kesemua kehidupan manusia berkait dengan akhlak dan seumpamanya. Rengkanya ialah Islam is the way of life. Islam bukan agama ritual. Okey. Jadi bila mana kita mengamalkan Islam, bila mana kita mengamalkan Islam, bermakna pada masa itu kita akan kuat. Orang Islam hanya mempunyai kekuatan dengan beramal dengan Islam. Kalau kita Islam dari sudut ibadah, peribadi dan syaksiah kita kuat. Kalau kita Islam dari sudut ahwal syaksiah, maknanya kekeluargaan Islam, keluarga dan masyarakat kita akan kuat. Kalau kita beramal dengan ekonomi Islam, ekonomi kita akan kuat. Kalau kita beramal dengan perundangan Islam, dalam negara kita yang aman dan makmur. Kalau kita beramal dengan jihad Islam, negara yang kuat dan merdeka serta berdaulat. Negara kita tidak akan digagah sama ada fizikal ataupun dari sudut kita kata zahir. Dan yang seterusnya, kalau kita berpolitik dengan politik Islam, kita mempunyai pemimpin yang amanah dan adil. Ini merupakan kekuatan Islam. Kalau kita hanya beramal dengan ibadah Islam tapi kita tinggalkan ekonomi, contohnya kita mempunyai jati diri yang kuat tapi ekonomi kita akan lemah. Kalau kita hanya menekankan ibadat Islam, syaksiah kita akan kuat, kepribadian kita akan kuat, ekonomi kita kuat, tapi kalau tidak melaksanakan perundangan Islam, negara kita tidak akan aman. Kalau tidak melaksanakan politik Islam, kita mempunyai pemimpin yang korup. Ini merupakan kesan daripada tidak melaksanakan Islam. Sebab itulah kalau kita nak menjadi satu masyarakat yang kuat, kita mesti kembali kepada Islam sebagai cara hidup. Bukan kembali kepada Islam dalam bentuk ibadat, bukan hanya kembali kepada Islam dalam bentuk kita kata certain ataupun part of the economic Islam, bukan, tetapi kita mesti kembali kepada Islam secara keseluruhan. Okay. Itu realiti kepada agama kita Islam. Okay. Yang ini kita akan nampak nanti bahawa macam mana serangan pemikiran tu dia mari. Dia akan menampakkan bahawa Islam ni cukup setakat ibadat tapi ekonomi tak penting. Cukup setakat ibadat tapi yang lain tu tak apa, kita import daripada luar. Tak, dia tak akan kuat. Islam mesti komplit daripada semua sudut yang dinyatakan tadi. Apa dalilnya? Antara dalilnya ialah sabda Nabi SAW, aslin taslam. Walaupun hadis ini ringkas tapi mempunyai makna yang cukup besar. Islamlah kamu, nescaya kamu selamat. Sebab tu Arab, dia tidak kuat dengan kebangsaan Arab dia. Arab dia kuat dengan adanya Islam. Kalau tengok kebangsaan Arab, nasionalis Arab, di zaman sebelum Nabi diutuskan dengan zaman naiknya khilafah di kalangan Arab, kebangsaan tu lebih tebal di zaman jahiliyah. Sehingga ada satu istilah disebutkan sebagai Asabiyah. Asabiyah ni makna kaum tu zalim, jahat macam mana pun tolong juga sebab kaum. Mereka jadi lemah sewaktu mereka berpegang dengan kebangsaan Arab. Tapi bila mereka kuat, bila kebangsaan Arab itu diteraskan atas kekuatan Islam, maka akhirnya Arab dia naik jadi kuasa besar dunia. Jatuhkan pasir. Bila mana Arab tinggalkan Islam, akhirnya siapa ambil Islam? Yang ambil Islam, kalau kita tengok, pada akhirnya ialah Turki ataupun golongan Akrab, Kurdish. Bila mereka ambil Islam, kuasa dunia tu berubah kepada siapa? Daripada Arab, dia berubah kepada Turki Osmania. Walaupun mereka bukan Arab, tapi bila mereka berpegang dengan Islam, kekuatan itu berpindah kepada mereka.
Kalau kita tengok selepas diserang oleh Mongol, jatuh khilafah Abbasiyah. Apa Arab buat? Arab tidur. Tinggalkan Islam. Takut untuk berjihad. Tapi yang banyak berjihad, membuat ekspedisi-ekspedisi membuka balik negara Islam. Siapa dia? Di kalangan keluarga Ottoman. Ataupun disebutkan dalam istilah Arab, keluarga Utsmani. Bila mereka berjihad, laksanakan Islam secara keseluruhan. Akhirnya paksi kekuatan Islam itu beralih dari negara Arab pergi ke Turki Osmania. Akhirnya dapat jatuhkan Konstantinopel di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Ini merupakan punca kepada kekuatan Islam. Bila orang Islam tinggalkan Islam, apa berlaku? Jatuh umat Islam. Jatuh bukan sebab mereka berpegang dengan Islam, tapi dengan sebab mereka tinggalkan Islam. Itu punca kepada kejatuhan negara-negara umat Islam sebelum daripada ini, termasuk jatuhnya Andalus, jatuhnya Abbasiyah dan juga jatuhnya Utsmaniyah. Kenapa? Bukan kerana mereka berpegang kepada Islam, tapi sewaktu mereka semakin meninggalkan Islam. Tidak dinafikan mereka tinggalkan Islam berpunca daripada musuh dalaman. Sewaktu contohnya yang berlaku kepada Utsmaniyah, masuk meresapnya, kita kata, unsur-unsur Yahudi yang dibawa oleh Kamal Ataturk, yang akhirnya khilafah meninggalkan ajaran Islam, yang akhirnya menjadikan negara umat Islam jatuh satu demi satu. Bukan kerana Islam dia, tapi kerana mereka sudah tinggalkan Islam. Ini antara realiti. Jadi sebab itulah untuk kuatkan semula umat Islam, kata Nabi, aslim, kamu kena Islam. Islam tu bukan ibadat sahaja, tapi Islam adalah daripada semua aspek. Tapi ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluh, tak boleh buat semua, jadi tak boleh tinggalkan semua. Jangan tunggu keluarga kita nak komplit dulu, baru nak pergi kepada peringkat masyarakat lebih besar. Tak semestinya. Nabi sewaktu, kita kata jump to the level of the Mekah society, pada masa itu ramai dari keluarga Nabi yang tak Islam, termasuk Abu Jahal sendiri, termasuk Abu Lahab sendiri. Jadi tak boleh nak tunggu komplit dulu. Keluarga aku pun tak pegang Islam, bagi macam mana aku nak involve nak dakwah orang lain. Tak semestinya begitu. Sebab itulah kita menggunakan satu kaedah, aslih nafsak wa da'u ghayrak. Islahkan diri kamu, perbaiki diri kita. Dalam masa yang sama, kita kena perbaiki orang lain. Itu konsep kita. Jangan tunggu komplit diri kita dulu, baru kita nak involve dalam, kita kata, kerja-kerja Islam. Tak semestinya begitu. Yang keduanya ialah Sayyidina Umar pernah berkata, nahnu qawmun a'azzanallah bil-Islam. Sayyidina Umar sebut benda ni bila? Sewaktu jatuhnya kota Palestin ke tangan orang Islam. Sayyidina Umar naik keldai. Nak pergi ambil kunci Baitul Muqaddas. Naik keldai. Itu yang apa? Yang paling merung tu mungkin kepada. Air ni kepala tengok Sayyidina Umar. Jadi waktu raja yang tawan kota, saya lupa nama dia, yang mempertahankan kota Baitul Muqaddas tu dah setuju untuk serahkan kunci kepada orang Islam. Dan pada masa itu mereka kata, kami hanya akan serahkan kunci ini kepada Sayyidina Umar. Sebab seorang pendeta mereka menyatakan bahawa sebab pendeta mereka sebut bahawa Baitul Muqaddas ini akan dibuka oleh seorang yang tinggi lampai, yang kulit sawo matang, yang hidungnya mancung, yang mana ciri-ciri itu memang Sayyidina Umar. Jadi akhirnya mereka kata, kami tak akan serahkan kunci ini melainkan kepada Sayyidina Umar sahaja. Jadi Sayyidina Umar masa itu jadi khalifah, duduk di Madinah. Sayyidina Umar mari, mereka ingatkan marilah dengan kereta Mercedes ke, kereta apa, Porsche ke, Rolls Royce ke. Tengok naik kereta kancil, naik khimar. Yang akan naiklah kuda hebat, pengiring hebat. Rupanya mari dua orang je. Seorang duduk atas, seorang duduk bawah, naik khimar, naik keldai. Mereka bertukar, orang mana satu rumah ni, orang bawah ke orang atas. Sebab kadang-kadang seorang orang duduk atas tu turun bawah, orang bawah naik atas. Kadang-kadang orang atas tu pula turun bawah, orang bawah naik atas. Orang mana satu rumah tu tak kenal. Sebab orang kata very low profile. Jadi masa saya nak naik keldai tu, apa saya nak laungkan? Nahnu qawmun a'azzanallahu bil-Islam.
Kita ini satu kaum yang Saudara Umar kata, orang Islam satu kaum yang Allah berikan kekuatan dengan adanya Islam. فَمَهْمَا نَبْتَغِ الْعِزَّةِ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَ اللَّهِ. Kalau kita cari kekuatan, nak jadi negara hebat, nak jadi negara maju dan seumpamanya, بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَ اللَّهِ, selain daripada apa yang Allah telah tentukan, أَزَّلَّنَ اللَّهِ, kita akan dijadikan umat yang hina oleh Allah. Maknanya sebab tu kita tengok orang Islam yang tak beramal dengan Islam, dengan orang Islam yang tinggalkan Islam, kita dapati bahawa negara Islam lagi korup daripada negara yang bukan Islam. Negara Islam lagi maju daripada negara Islam, sedangkan kita orang Islam, dia bukan Islam. Dia tak beramal dengan Islam, kita pun tak beramal dengan Islam. Tapi kata Sayyidina Umar, pada waktu orang Islam tidak beramal dengan Islam, orang bukan Islam juga lagi tidak beramal dengan Islam, kita akan jadi lebih mundur daripada mereka. Mana kalau tengok kata-kata Sayyidina Umar ni memang betul. Sebab tu sewaktu orang Islam berpegang dengan Islam, kembali kepada prinsip Islam, waktu itu umat Islam akan kuat. Walaupun bilangan mereka ramai, walaupun jumlah mereka ramai, walaupun kelengkapan mereka hebat, tapi pada waktu orang Islam kembali kepada Islam, pada masa itu mereka akan jadi lebih kuat, lebih gagah dan lebih hebat daripada musuh. Apa tidaknya? Cuba kita kaji sejarah Islam. Sewaktu berlakunya peperangan dan seumpamanya, orang Islam dari sudut bilangan, dari sudut kelengkapan, jauh lebih sedikit daripada musuh. Dalam peperangan, contoh kalau kita ambil dalam peperangan Tabuk, peperangan awal, ekspedisi awal, lawan ketenteraan Rom, orang Islam berapa? Rom berapa? Hatta di zaman Sayyidina Umar, buka kota Palestin, bilangan tentera Rom lebih ramai daripada bilangan tentera Islam. Tapi apa berlaku? Orang Islam mencapai kemenangan. Parlima Islam masuk dalam khemah parlima tentera Rom dalam keadaan bangga. Taklah kita rasa kita ni lebih lemah daripada dia dah. Kita rasa lebih kuat. Itu kemuliaan orang Islam bila berpegang dengan Islam. Itu menjadikan orang Islam yang faham Islam, jiwa dia tak akan boleh dijajah. Walaupun fizikal mereka dijajah, tapi jiwa mereka tak akan boleh dijajah. Itu kelebihan yang ada pada orang Islam. Tapi kalau orang Islam yang tinggalkan Islam, orang Islam yang tak semayang lah, tuan-tuan kita ambil, orang Islam yang tak faham Islam, walaupun namanya Islam, tapi jiwa dia boleh dijajah. Ini yang membezakan antara punca kekuatan Islam dengan punca kekuatan agama lain. Kalau agama Kristian semakin kuat berpegang dengan agama Kristian, manusia akan jadi semakin lemah. Contohnya zaman Daesh Barat, semakin kuat mereka berpegang dengan agama, akhirnya mereka jadi semakin lemah. Tapi berbeza dengan Islam, semakin kuat kita berpegang dengan Islam, kita akan jadi semakin kuat, bukan semakin lemah macam agama-agama yang lain. Okey, ini antara dalil dia. Yang seterusnya, hadis dan asar ini bermakna jika kita meninggalkan Islam, kita akan lemah. Jika kita beramal dengan ibadat Islam tetapi meninggalkan aspek yang lain, ini bermakna syakhsiah kita kuat tetapi ekonomi, politik, keamanan dalam negara dan lain-lain akan jadi lemah. Jika kita tidak beramal dengan Islam, orang bukan Islam juga tidak beramal dengan Islam, maka kita akan jadi lebih mundur daripada mereka, macam saya terangkan tadi. Justru itu, untuk mendapat kekuatan, kita hendaklah kembali kepada Islam dengan pelaksanaannya berpandukan kepada sumbernya yang asli, iaitu Al-Quran dan Hadis. Firstnya, kita kena kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Nanti saya akan terangkan dalam pasal yang ketiga nanti, slot kita yang ketiga, bagaimana sebenarnya antara bentuk serangan pemikiran ialah orang yang nak kembali kepada Islam ni, akhirnya dia kembali tak kembali kepada Quran dan Hadis, dia kembali kepada falsafah. Dia kembali kepada falsafah Islam, dia tak kembali kepada nas Al-Quran dan Hadis itu sendiri. Ini antara salah satu bentuk serangan pemikiran yang nak melarikan orang Islam daripada kekuatan yang asal, iaitu Al-Quran dan Hadis. Dia akan lebih menjadikan orang Islam, dia akan refer kepada apa dinamakan sebagai falsafah Islam. Yang seterusnya, bukan melalui model, falsafah, definisi dan lain-lain. Bukan kita kembali kepada mana-mana model, tapi kita akan kembali kepada prinsip Islam.
Yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai penilai baik dan buruk dan meletakkannya di hadapan, bukan akal di hadapan. Ini antara benda yang kita kena buat. Yang pertama, kena kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis itu dinamakan sebagai prinsip-prinsip Islam. Model macam anda sebutkan tadi, itu boleh dimodified dari masa ke semasa, dan prinsip itulah yang membentuk model. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai penilai. Baik buruk kita bukan pakai akal. Baik buruk kita, kita akan pakai Al-Quran dan Hadis. Ini insyaAllah anda akan terangkan panjang nanti, berkenaan dengan perbezaan pemikiran kita dengan Mu'tazilah. Okay. Jadi, metodologi pemikiran Islam, ini saya nak sebutkan sequence dia. Dia punya flow, dia flow pemikiran. Okay. Flow pemikiran Islam ialah meletakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pemandu akal. Meletakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pemandu akal. Kemudian akal diletakkan di tempat kedua selepas Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, akal manusia terhad. Justru itu ia perlukan kepada panduan Al-Quran dan Sunnah. Yang keempatnya ialah apabila bertembung antara akal dan nafs, maka nafs didahului, akal dikemudiankan. Ini kita punya flow pemikiran. Okey? Boleh nampak? Maknanya, boleh tanya berarti, setelah ni sampai pukul 11 termasuk Q&A ke? Atau pukul 11 tu stop penerangan? Pukul 11 stop penerangan, bukan Q&A. Okay. Okay, jadi metodologi pemikiran Islam ialah meletakkan Quran paling atas. Maknanya ialah, nak ukur baik dan buruk ialah diukur berpandukan kepada nas, bukan diukur berpandukan kepada akal. Apa beza dia? Ini yang nak sebutkan akidah kita. Akidah kita. Apa akidah kita? Ini disebutkan oleh Imam Baydawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Minhaj yang merupakan usul kepada golongan Al-Sunnah wal-Jamaah. Iaitu, ma nuhiya anhu syara'an faqabihun wa illa fahasanun. Maksudnya, apa yang dilarang oleh syariat bermakna ianya buruk dan negatif. Dan jika ia tidak dilarang oleh syariat, maka ia adalah baik. Okey. Sekalipun akan melihat di sebalik yang haram itu sebagai baik dan yang wajib itu sebagai buruk. Kemudian kerana haram, wajib, harus, makruh dan sunat adalah hukum Allah. Ia seumpama produk, jika produk ditolak, bermakna juga menolak penciptanya. Okey, first one, anda ambil yang first tu. Gini, kita tak tahu benda tu baik ke buruk. Contoh anda ambil lah. Contoh anda ambil, kita ni bagus ke tidak kita nak apa, nak membenarkan judi dalam masyarakat kita. Masyarakat kita nak benar judi ke tak nak benarkan judi? Hak sembahyang ni tak ada isu dah. Saya ambil benda yang lain daripada ibadat. Judi umpamanya. Nak laksanakan ke, nak benarkan ke, tak nak benarkan. Mana baik, mana buruk. Nak tahu baik ke tak baik judi ni, ataupun kita ambil riba ni, contohnya saya ambil riba. Kita bukan ukur negara ni yang amalkan riba berapa dia punya income. Negara yang tak amalkan riba berapa dia punya income. Riba ada dia punya keburukan dia, tapi kalau boleh manage dia punya keburukan tu, bermakna kita boleh solve dia punya problem dia. Okay. Jadi adakah kita nak ambil pendekatannya demikian? Akhirnya bila kita buat kajian, kita nampak riba ni bagus sebab dia dapat bagi keuntungan. Akhirnya kita kata, okey, riba wajar dilaksanakan sebab dia bagus untuk ekonomi negara. Itu bukan metodologi Islam. Metodologi pemikiran Islam sebelum pergi kepada kajian, positif ataupun negatif, yang pertama kena tengok Quran hadis dulu. Bab ni Quran halal ke Quran haram kan? Kalau Quran kata riba tu haram, bermakna kita nampak baik ke tak baik ke, kita tetap kata benda tu tak baik. Sebab apa? Quran haramkan. Itu pemikiran kita. Bila Quran wajibkan, contoh kita ambil, bila Quran wajibkan hukum qisas lah, contoh saya ambil. Nak kata hukum ni bagus ke tak bagus? Kita buat survey. Mana negara yang buat qisas? Apa kesannya? Kita tengok, negara buat qisas pun nampak jenayah tinggi juga contohnya.
Contohlah kita ambil, nampak macam tak berapa positif. Jadi akhirnya kita kata kisahnya tak perlu sebab apa, tak nampak dia punya positifnya. Itu pemikiran Mu'tazilah. Flow pemikiran Islam ialah nampak akan nampak baik ke tak baik ke, bila Quran kata wajib, terus kita kata benda tu baik. Sebab apa? Bila kita belajar akidah, prinsip syariat Islam, mustahil Allah Ta'ala mewajibkan benda yang beri mudarat, dan mustahil Allah Ta'ala haramkan benda yang memberi manfaat. Ini akidah kita. Banyak dalil yang menunjukkan demikian. Yuridullahu an yubayyana lakum, Allah Ta'ala mahu supaya Allah Ta'ala mahu kalian sebagai hukumnya ialah untuk menerangkan kepada kamu dan bukan untuk menyusahkan kamu. Ini antara dalil yang menunjukkan bahawa mustahil Allah haramkan benda yang menjadi keperluan. Maknanya tak boleh kita kata kalau haramkan riba ni rosak kita, mundur ekonomi kita. Itu bukan pemikiran Islam. Pemikiran Islam ialah baik dan buruk diukur dengan akal ke diukur dengan apa? Diukurkan dengan Al-Quran dan Hadis, bukan diukur dengan akal. Tapi untuk maklumat kita, sebenarnya yang Islam datang dan enforce benda tu tak boleh berubah langsung, nak banding dengan Islam benarkan kita berisytihad yang Islam tak tentukan, yang Islam tentukan itu terlalu sedikit nak dibandingkan dengan Islam tak tentukan. Contoh anda ambil lah dalam bab hukum hakam jenayah, berapa tempat yang tak boleh sentuh, langsung tak boleh sentuh, tak boleh ubah. Dalam kalau kita tengok lah, kalau tengok dalam apa, dalam elemen-elemen yang ada beribu-ribu elemen dalam perundangan common law contohnya, hak Islam tak benarkan sentuh berapa? 5 bab dia. Bab bunuh orang, bab mencuri, bab minum arak, bab berzina, dan bab apa satu lagi? Bab mencuri. 5 tempat Islam tak benarkan. Hak lain daripada tu, nak langgar masalah, nak langgar traffic light ke, apa-apa ke, Islam tak tentukan. Maknanya hak Islam tentukan tak banyak. Sama juga dalam ada sebut dalam bab Muhammadat tadi. Hadis antara contoh hanami yang disebutkan oleh Imam Al-Hajawi Al-Fasi, dikumpulkan semua Al-Quran dan hadis yang melibatkan larangan muamalah. Tapi bila dikompes di kalangan semua hadis, 56 hadis yang sahih yang boleh digunakan dalam bab muamalah, ke 56 hadis itu kesemuanya refer kepada 3 ilah sahaja. Apa dia 3 ilah? Iaitu yang pertamanya riba, gharar dan batil. Ni dia tiga benda haramnya. Hak lain daripada tiga tu buatlah macam mana pun tak jadi masalah. Sama juga contohnya saya anda ambil dalam bab apa lagi? Dalam bab ekonomi, makroekonomi. Buatlah sistem macam mana pun, swasta ke tak swasta ke, yang penting satu je. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum, pastikan sistem ekonomi makro negara itu jangan menyebabkan hanya orang kaya saja yang dapat benefit. Itu dia punya prinsip dia. Jadi sebab itu nak ukur baik dan buruk, kena tengok pada nas. Tapi dia tengok pada nas tidak bermakna semua kehidupan kita 100% akan dikontrol, tidak. Sebab nas realitinya yang betul-betul kontrol, tak boleh nak ubah walaupun sedikit, tak banyak nak dibandingkan dengan benda yang dibenarkan oleh nas untuk kita berisytihad. Itu dari situ realiti dia. Jadi, daripada sini, kenapa kita kata kita orang Islam ni mesti meletakkan nas lebih awal? Kalau nas kata haram, bermakna kita otomatik, kita yakin benda tu tak baik, walaupun akal kita tak nampak dia tak baik. Bila nas kata wajib, kita terus kata benda tu baik, sekalipun kita tak nampak apa dia punya positif di sebalik benda yang wajib itu. Kenapa? Kenapa ringkasnya, saya boleh berikan contoh, kias, macam Simon. Macam Simon. Contoh anda ambil kalau kita pergi KL, biasa lalu jalan apa jalan ni? Jalan daripada Tol Kombok. Biasa lalu jalan tu. Tol Kombok tu nak naik pergi Duke Highway. Straight tu nak pergi Duke Highway. Kata let's say lah kita daripada Kuantan nak pergi ke KLCC. Kalau kita lalu jalan tu,
masa dia tengah buat dia itu tak siap lagi. Lalu jalan tu sampai dekat flyover tu, flyover yang kanan pergi Sentul, kiri nak pergi ke apa? Nak pergi ke macam-macam lah situnya. Kanan nak pergi Bandar Baru Sentul, yang kiri tu nak pergi Sentul Lama. Straight tu flyover baru buat untuk Duke Highway. Kalau kita nak pergi ke LCC, bayang contohnya ada dua orang duduk dalam satu kereta. Seorang gunakan akal, seorang gunakan sidewalk. Kalau debat dua tu, kalau dua tu berdebat, yang gunakan akal mesti menang hujah. Yang guna sidewalk mesti kalah hujah. Sebab apa? Bayangkan ambil contoh yang pertama gunakan akal. Orang guna akal ni, dia kata mesti pergi straight, naik flyover. Apa hujah dia? Yang pertamanya straight tu nampak depan, nampak kat sisi. Straight tu nampak kat sisi depan. Nah, mana logik nak pergi kanan? Mesti pergi straight sebab kat sisi nampak depan. Yang kedua, jalan tu nampak jalan baru. Tak kalah pusat bandar negara maju macam ni, jalan macam kampung. Sebab jalan yang ke kanan tu, jalannya batu pecah, batu yang tak berturut. Dia jalan tengah buat. Takkanlah nak pergi pusat bandar dan jalan macam tu. Yang ketiga pula, jalan tu jalan baru, besar. Jalan tu jalan kecil je. Kalau nak senaraikan list dan hujah, orang yang kata ikut akal, pakai akal mesti jalan lurus straight tadi, dia akan menang hujah nak main dengan orang satu lagi. Orang satu lagi kata kena ke kanan, satu je hujah dia. Apa dia? Sainbok kata pergi kanan. Sainbok tulis straight jalan mati, kanan pergi ke kanan sisi. Kalau lawan hujah, siapa menang? Siapa menang? Kalau lawan hujah. Kalau nak senaraikan orang yang menang ialah orang yang banyak hujah, confirm orang yang kata straight itu akan menang. Betul tak? Hujah dia yang pertama, straight, nampak kayak sisi depan. Mustahil, logiknya pergi kanan. Yang kedua, jalan tu jalan besar, baru. Yang ketiga, apa jalan yang ke kanan tu tak masuk akal, tak logik. Nak list down 10 hujah pun boleh. Tapi orang kata pergi kanan tu satu, hujah dia sembok je. Dari sudut realiti kehidupan, mana hak betul? Mana hak betul? Hak betul ni lah orang ikut sembok. Betul tak? Kita berjalan ni tak boleh ikut akal. Sebab apa yang sembok tu kata tak boleh pergi straight, nanti depan tu jalan mati? Sebab hujah dia, ada sembok kata jalan mati. Yang hak satu lagi tak percaya sembok, yang satu lagi percaya akal dia. Jadi, kenapa yang percaya sembok tu diikut sembok? Sebab bagi dia, orang yang letak sembok tu, orang tu lebih tahu tentang jalan raya ataupun kita kata apa dia punya struktur jalan untuk sampai ke sesuatu destinasi di satu tempat. Sama juga dengan kehidupan kita. Al-Quran tu macam sembok. Bila Quran kata haram, bermakna semboknya depan tu jalan mati. Depan tu ada masalah. Depan tu confirm akan akan timbul problem. Walaupun masa berada di situasi tersebut, tak nampak dia punya problem tu. Contohnya sama macam saya sebutkan tadi, masa duduk di simpang tu, tak nampak depan tu ada apa, jalan mati ke apa ke, tak nampak. Itu realiti sebenarnya pertemuan pemikiran antara Ahlus Sunnah dan juga Mu'tazilah. Itu beza dia. Maknanya kalau Islam ni letak sembok depan, Quran hadir depan, yang belakang tu cerita nombor dua. Tapi ada setengah golongan dalam manusia ni, ialah dia letak akal depan. Dia kaji tu mana baik, mana buruk. Nampak baik tu banyak, dia akan buat sekalipun nas kata haram. Kalau dia nampak benda tu buruk, tak di level, dia tak buat sekalipun nas kata wajib. Sebab apa? Nas dia letak nombor dua, tapi akal dia letak nombor satu. Itu realiti kehidupan manusia. Okey. Jadi sebab tu kalau kita ambil jalur pemikiran orang Islam, jalur pemikiran orang Islam ni sudah sebutkan kita punya location. Yang orang yang serangan pemikiran ni nak ubah benda ni. Yang pertama, bila hukum tu wajib, bila hukum kata wajib je, contohnya kita wajib sembahyang, terus kita akan kata sembahyang tu maslahah, sembahyang tu baik. Sekalipun akal kita tak nampak apa dia punya baiknya. Cuba entah list down baik sembahyang. Berapa yang tak boleh list down kebaikan dia? Kalau anda senar, contohlah kalau anda berlaku kejap jadi musuh lah. Bagi anda semayang ni banyak benda yang negatif. Dengan semayang susah kita.
Musafir kena berhenti, cari tempat, lambat perjalanan. Kalau kerja pula, sistik kena break. Break sembahyang Zuhur, break sembahyang Asar. Dah berapa jam dah kita lari kerja. Jam yang kita buat kerja tu, kalau kita buat kerja tak pergi sembahyang, berapa produk kita boleh keluarkan? Lagu-lagu agak macam mana yang tanya awak? Apa baik sembahyang? Cuba itu sebut. Kalau kata sembahyang ni menyebabkan apa, jiwa kita baik, akhlak kita baik. Berapa ramai orang Islam akhlak baik, lebih daripada orang Islam ni. Berapa ramai orang Islam poteng kerja, yang tak kerja, yang mencuri, yang menipu. Berapa ramai orang Islam, orang bukan Islam buat jujur. Dia agak macam mana dia nak jawab? Boleh tak agak-agak ni? Dia senyap lah ke? Jadi buat kita sembahyang. Kenapa kita sembahyang? Boleh nampak isu dia. Maksudnya kalau entum berpegang dengan nas Al-Quran walaupun tak ada hujah, kita tetap kata-kata sembahyang itu baik. Apa dia? Tak tahu. Tapi itu lebih baik daripada konon-kononnya kita ni orang yang orang kata apa? Orang yang open minded, orang yang agak akademik. Oleh kerana tak tahu, maka kita pun kata, kata macam tu tak sampai sembahyang sebab tak nampak dia punya baik dia. Okey. Boleh nampak? Sembahyang ni benda yang tak ampuni. Memang kita tak nampak. Tuhan tak listkan dia punya sebab. Tapi baik, let's see kita ambil contoh eh. Riba. Apa buruk riba? Okey. Jalur pemikiran Islam antaranya ialah bila benda tu haram, maka dia adalah buruk mafsadah. Mafsadah tu bahasa Arab, bahasa Melayu kita buruk lah. Negatif, efek tak baik. Sekalipun akal kita tak dapat memahami apa buruk dia. Let's say kita ambil contohnya riba. Boleh itu senarai apa buruk riba? Ada nak senarai apa baik? Itu senarai buruk. Baik riba ni sebab riba satunya boleh tubuh bank. Satu, baik dia. Baik kedua, bila tubuh bank, dapat beri peluang pekerjaan. Bila adanya bank, dapat bagi investment. Orang nak buat pembangunan, projek pembangunan, bank akan beri modal. Yang ketiga, kita nak buat projek, kita dapat investment. Yang kelima, kalau kita nak beli kereta, nak beli cash tak mampu. Dengan ada bank, kita mampu beli kereta. Banyak nak senarai tu. Cuba itu senarai buruk dia, apa dia riba? Ha? Kaya miskin. Ha? Kaya dari kaya, miskin lagi miskin. Tapi kalau tengok macam, apa? Let's say lah, kita kata macam UK. Beramal dengan riba. Nak banding dengan negara-negara Islam. Tak nampak sangat orang miskin dengan orang kaya tu jauh jauh. Mana kata nak jarakkan sangat tu, dia bukan kena riba tu sendiri, tapi dia kena management of the government tu sendiri. Kalau government tu manage dengan baik, jurang tu akan dia dekat, bukan riba punya pasal. Kalau tengok jarak orang miskin di negara Eropah, contoh Malaysia, UK, tak jauh jarak dia. Orang miskin dapat bantuan banyak daripada kerajaan. Itu pun kerana kerajaan kutip cukai daripada perbankan. Perbankan juga yang beri yang beri sumbangan. Macam mana agak? Apa dah lagi baik harapkan riba ni? Cuba kita sebut. Ada golongan yang tak bekerja. Macam mana? Orang kaya tetap kaya. Ada golongan tak bekerja. Macam mana orang? Ada golongan tak bekerja. Ada golongan yang tak bekerja. Tapi kalau tak ada bank lagi susah. Kalau katakan bila tak ada bank, berapa banyak pekerja akan kena buang? Pegawai bank kena buang? Okey. Kemudian syarikat yang sepatutnya ada projek sebab dapat investment, tak boleh buat projek, bermakna pekerja dia buat kedua lagi, teruk orang mengaku. Kalau kita fikir dari logik dah. Macam mana agak kau? Susah juga tu. Jadi contoh kalau entum ni orang tak ada akidah lah. Anda bagi dengan realiti-realiti macam tu, akhirnya entum kata apa? Riba ni tak sepatutnya diharamkan. Haram tu haram dah, tapi halalkan juga, bagus juga. Boleh nampak isu dia? Okey. Tapi kita orang Islam, bila Islam kata benda tu haram, kita akan kata benda tu buruk. Untuk maklumat itu, hari ini, sejak daripada financial crisis yang berlaku pada tahun 2008, kesemua pakar-pakar ekonomi memahami bahawa riba boleh hancurkan ekonomi negara. Entah buat tak isu ni?
Sebab tu, itu ingat pelan pemulihan 2008 yang zaman akhir Bush tu, di isytihar 700 billion US dollar sebagai pelan pemulihan kepada global financial crisis yang dihadapi oleh Amerika Syarikat dan negara-negara maju. 700 bilion tu bila kerajaan Amerika Syarikat isytihar 700 billion pelan pemulihan kepada global financial crisis, pada masa itu negara-negara maju banyakkannya buat demonstrasi. Singapura demonstrasi, UK demonstrasi, Perancis demonstrasi, Hong Kong demonstrasi. Why mereka demonstrasi? Kita nak demonstrasi sekali, tak faham apa sebab mereka demonstrasi. Itu faham tak isu tu? Okey, anda tengah sikit isu. Isu 28. Isu 28 ni jelas menunjukkan bahawa riba tu merosakkan ekonomi negara. Itu faham kenapa hari ni UK, Perancis dan seumpamanya duit jatuh tumbuh. Apa sebab? Riba di pasar. Macam mana riba berefek? Okey, dia saya nak sebut contoh eh. Di Amerika Syarikat. Amerika Syarikat punya punca asal ni. Amerika Syarikat. Punca asal Amerika Syarikat ni, bila mana Amerika Syarikat banyak involve dalam perang di Afghanistan dan juga di Iraq, khususnya dua negara ni. Jadi sepatutnya dia dalam keadaan perang ni, kalau kita baca Sun Tzu The Art of War, biasa dengan buku tu, Sun Tzu The Art of War, dalam buku tu hatta digunakan dalam mana-mana sistem peperangan, ialah peperangan mesti ada time, dia mesti ada timeline dia. Kenapa ada timeline? Sebab kalau tak ada timeline dan peperangan itu berterusan, menyebabkan negara yang menyerang akan runtuh. Kenapa? Dia dalam keadaan peperangan ni, bila sebuah negara serang negara lain, masuk tentera ni, tentera A masuk dalam negara tentera B, dan bila tentera negara A tak boleh nak ambil hasil daripada negara tentera B, bermakna askar di negara musuh tu terpaksa dibiayai daripada perbendaharaan negara yang menyerang. Kalau dia tak ada timeline, ekonomi negara yang menyerang akan runtuh. Ini yang berlaku kepada Soviet Union, USSR. Dalam timeline yang ditetapkan oleh pakar-pakar mereka, sepatutnya Soviet serang Afghanistan paling tinggi 3 tahun. Kalau tak boleh ambil hasil daripada Afghanistan, lepas 3 tahun, dia akan terpaksa kena tarik balik askar. Kalau tidak, Soviet akan runtuh. Tapi apa berlaku? Presiden dia tak ikut cakap pakar-pakar perang mereka. Akhirnya tentu terus dihantar dan tak tahu sampai bila. Akhirnya sepatutnya tentera di negara Afghanistan dibiayai oleh hasil Afghanistan. Tapi mereka tak boleh ambil hasil. Nak gali minyak, minyak kena letup. Nak buat pertanian, tanian kena bom. Jadi akhirnya berlaku perang gerila yang akhirnya tentera USSR di Afghanistan terpaksa dibiayai oleh Moskow. Akhirnya bila lari daripada dia punya timeline, akhirnya ekonomi Moskow runtuh, perbendaharaan habis, akhirnya USSR pecah. Sama juga dengan Amerika. Bush degil. Itulah peringkat tersebut. Sepatutnya Amerika kata silap mana, dia punya timeline sampai 2004. Tapi bila mereka tak enak, menyebabkan sebelum 2004, ekspedisi ketenteraan dibiayai seperti oleh Saudi dan negara-negara Arab, Asia negara Arab. Tapi akhirnya negara Arab pun jeng. Jadi akhirnya pembiayaan itu semakin kurang, yang akhirnya perlu ditop up daripada Washington. Bila ditop up daripada Washington, menyebabkan aliran keuangan Amerika Syarikat terpaksa ditambah bajet dari satu masa ke satu masa. Kalau kita tengokkan hari itu dah berlaku pergaduhan dalam Senet, yang mana Bush minta ditambah bajet. Sebagai Senet tak setuju. Kita pernah tengok isu ni. Itu sebab dia. Sepatutnya tentera tu ditarik bila mana mereka tak boleh nak ambil hasil daripada Afghanistan ataupun tak boleh ambil hasil daripada Iraq. Afghanistan antara negara yang paling banyak minyak dalam dunia. Tapi belum diterokai sebab peperangan. Jadi akhirnya tentera itu terpaksa dibiayai oleh perbandaran Amerika Syarikat. Akhirnya menyebabkan Amerika Syarikat punya kewangan, kuasa kewangan, dia tak boleh nak, apa orang kata, tak boleh nak cengkam ekonomi dunia pada masa itu, menyebabkan kebanyakan dunia dah berani tak nak gunakan US dollar dalam diorang punya transaksi. Khususnya bila mana China naik dia punya ekonomi. Bila China naik dia punya ekonomi, import-export tak gunakan lagi US dollar. Mereka banyak gunakan pound sterling, banyak gunakan euro, dan akhirnya benda ni memberikan efek kepada kewangan Amerika Syarikat itu sendiri, US dollar itu sendiri. Bila memberi efek,
Dan kita tahu Amerika Syarikat ni dia punya kewangan, dia bukan kekuatan yang bersandar pada diri sendiri. Amerika tak ada hasil. Dia semua bergantung kepada negara-negara lain yang dijajah, yang bekas jajahan dia. Jadi akhirnya apa berlaku? Meningkatnya pengangguran di Amerika Syarikat bila mana mereka terima efek dari sudut penggunaan mata wang yang sudah berani digunakan oleh, yang sudah berani tidak lagi digunakan oleh negara-negara industri seperti China dan seumpamanya. Apa kesan? Apa kesannya? Kesannya ialah meningkatnya pengangguran. Untuk maklumat kita, pengangguran ni dalam ekonomi punya bacaan, dia benda normal. Dia dalam tempoh 10 hingga 20 tahun, dia akan berlaku pengangguran tu meningkat. Ini normal dalam ekonomi. Tak ada, tak ada negara yang pengangguran dia tak pernah berlaku. Dan tempoh 20 tahun, tak ada langsung meningkat pengangguran. Tak, dia, dia takkan berlaku. Mesti akan meningkat. Jadi meningkatnya pengangguran, benda normal. Tapi yang tak normalnya ialah pengangguran tu beri efek kepada makroekonomi negara, baru dia tak jadi tak normal. Mereka anda boleh bayangkan kepada yang tu begini. Riba ni macam minyak petrol. Pengangguran ni macam api lilin. Api lilin yang kecil, bahaya tak bahaya? Api lilin kecil, bahaya tak bahaya? Tak bahaya kan? Kita padam ke tangan, benda tu mati. Okay. Sama juga dengan riba. Minyak petrol. Minyak petrol kalau sebotol tu tak nampak bahaya dia. Tapi kalau minyak petrol dah penuhi ruang, hujung, dekat hujung ruang tu ada api lilin yang kecil, apa kita nampak? Kalau riba tu dah penuhi negara, kalau minyak petrol tu dah penuhi bangunan, hujung tu sedikit je api lilin ternyata, apa berlaku? Mana sekejap je kalau api lilin tu hinggap pada minyak tu, satu bangunan boleh terbakar dalam sekelip mata je. Itu berlaku kepada ekonomi Amerika Syarikat. Sewaktu meningkatnya pengangguran, selepas krisis, sebelum daripada 2008, pada masa itu Amerika Syarikat khususnya ekonomi dia dah dicengkam oleh riba. Semua benda riba. Nak beli apa-apa pun riba. Hatta beli sayur pun makan riba juga. Tempat kita beli sayur tak ada lagi makan riba lah. Tak ada riba. Sebab apa saya kata riba? Ya beli sayur, bukan pakai beli sayur apa dekat makcik kampung yang dekat Petaling Street pak kita tu. Yang tu makcik tak terima kad kredit. Sebab tu nak beli apa-apa hatta beli sayur pun semua pakai kad kredit. Kad kredit punya kiraan, dia punya dipanggil mortality data. Mortality data dalam kad kredit ni 95% confirm tak akan bayar on time. Mesti akan bayar lewat masa, confirm kena riba. Jadi maknanya nak beli apa-apa pun mesti pakai kad kredit. Dan banyak digalakkan pakai kad kredit. Kalau beli cash, mahal. Beli kad kredit ada diskaun. Sebab dia panggil apa, merchant company tu, dia akan bagi diskaun giam-giam dekat pembeli, menggalakkan pembeli pakai kad kredit. Mereka ceritanya kad kredit dah masuk dalam poket-poket. Sebab itulah dalam kita orang punya conference ekonomi, biasa kita sebut apa? Orang Asia kaya duit. Orang Barat kaya plastik. Orang Asia kaya kertas. Orang Barat kaya plastik. Cuba tengok orang kaya Barat. Kalau tanya cash dalam poket, tak ada. Cuba tanya kad kredit plastik tu. Berapa kad kredit dia ada? Macam-macam kad kredit dia ada. Hon ni kena blok, yang ni tak kena blok lagi, guna yang ni pula. Sebab tu dia orang ni kaya plastik. Kaya plastik tu maknanya dia orang kaya riba. Sebab kad kredit tak ada yang tak riba. Hatta Islamic Finance pun sampai hari ni rumit nak buat kad kredit punya kad kredit punya produk. Hatta yang ada hari ni pun banyaknya syubhat yang berkait dengan kad kredit, tapi tak sampai haram. Sebab apa? Kad kredit ni tak boleh lari daripada riba. Sebab tu anda kata tadi, bila riba dah penuhi negara, semuanya pakai kad kredit, semuanya pakai bank, semuanya pakai riba. Nak beli apa pun semuanya hutang. Hatta beli sayur pun dah pakai hutang. Akhir apa berlaku? Bila meningkatnya pengangguran, pada masa itulah itu nampak api dah hinggap pada minyak petrol. Bila berlakunya pengangguran, khususnya yang awal berlaku di New Jersey, mereka awal banyak syarikat-syarikat company kewangan yang tutup. Dan akhirnya bila tutup, pekerja dia kena buang kerja. Dan kita tahu dia orang punya sara hidup tinggi, gaji pun tinggi. Orang gaji RM10,000, let's say lah gaji RM10,000 sebulan tu, rendah lah tu. RM10,000 sebulan, bila syarikat kena tutup, dia tak jadi RM8,000 gaji dia. Jadi kosong. Bila kosong, adat negara-negara yang macam ni, dah lepas bayar, kita kata, installment satu kereta, nak tukar kereta besar lagi, sama installment baru pula. Tak akan ada orang yang habis installment. Mesti sambung benda baru je.
Sebab kemampuan dia bukan kemampuan beli cash, tapi kemampuan dia ialah bayar installment. Okey, boleh nampak kan? Dalam sistem komisional riba, hari ini tak mampu bayar, esok lagi tak mampu. Kalau esok tak bayar, lusa lagi tak mampu. Sebab dia bunga jadi pokok, pokok jadi bunga. Boleh faham istilah tu? Pokok jadi bunga, bunga jadi pokok. Let's say lah, kita let's say contoh Hanabi, kita hutang RM10,000. Nampak ada garu kepala. Tak apa. Mudah-mudahan garu kepala tu ada butu lah tu. Jangan garu kepala tak apa tak faham. Mengekah jalan sebuah, dia sebenarnya simple je. Ilmu ni tak susah pun. Cuma mungkin Anton tak pernah dengar je. Okay. Anak tak dekat jawapan lah.